dan tas traveling yang ukuran jumbo. Kita ikuti aja ya, kita buka apa isinya. Ini lumayan berat. Ayo kita ikutin isinya saja, takutnya terbunting di dalam. Untuk harga, kita dapat yang murah guys, tapi kualitasnya bagus. Nanti kita tutorial pasang di mobil juga. Wow. Itu ada tas. Terasa kayak beli kayak gitu, kayak bonusnya tas gitu. Itu tas travelingnya guys. Ini tas travelingnya guys, ini datang ya. Nanti kita buka ukurannya berapa besarnya. Ini kita buka dulu yang untuk mobil. Oke guys, besar banget. Ini cocok untuk mobil. Kebetulan saya punya mobil, mereknya Avanza. Nah itu. Ini guys bentuknya. Nanti kita pasang di mobil, kita lihat juga ya guys, biar tahu bagaimana pemakaiannya. Ini tempatnya tisu, ini tempat botol aqua, ini bisa tempat makanan atau minuman guys. Itu meja ya, model meja ini. Nah, ini untuk jantungan di untuk nyangkut, senderan mobil. Kebetulan kita belinya dua ya guys ya, bentuknya sama juga, packingnya bagus guys. Nah, kedap udara jadi kita nggak takut kalau ada jamur. Sama guys ya yang tadi. Sama. Untuk harga kemarin dapat berapa? Harga kemarin 155. 115. 15 dengan ongkir. Oke, ini sekarang kita unboxing lagi tas travelingnya. Ini yang ukuran jumbo. Banyak-banyak aja. Kalau kita pergi jauh, mau traveling atau mau pemudik, musim-musim bulan Ramadan ini boleh kita pakai untuk isi baju-baju. Ini guys, warnanya ada navy. Navy dia bunga hewan-hewan. Kayaknya itu yang gede deh mas. Oh ya, itu yang gede, itu yang jumbo. Yang jumbo guys. Nyok, entar. Wah, jumbo itu masih bagus tuh masih. Jumbo deh. Untuk harganya ini cuman berapa Bu? 32. Tuh, sudah dapat sini. Shopee. Harga terjangkau. Ongkirnya juga tidak terlalu mahal guys, kemarin dapat diskon. Dapat potongan harga guys. Ini cocok buat yang punya anak banyak, buat naruh baju-baju tuh. Lupa aja. Luas tempatnya guys, bisa masuk orang ya. Nah, bisa masuk satu orang ini kelihatannya. Kalau aku nggak bisa guys. Harga boleh murah, tapi kualitas. Mantap. Ini sudah dicatu, satu lagi guys. Terusin lagi guys. Maaf guys. Ini
packingnya bagus guys nih. Nah, jadi nggak takut kita robek atau apa, ini bisa langsung flip kalau nggak mau pakai. Itu punya aku ya? Enggak, warnanya cantik guys. Oh, ini yang versi kecilnya guys. Tuh, kalau dari jauhnya begini. Tuh. Baby. Oh. Tuh. Warnanya cantik guys. Itu yang kecil, yang mininya lah. Ini yang kan yang besar. Bisa taruh apa-apa. Itu bisa taruh di anu juga, di koper loh Mbak sih. Mantap deh untuk tuh traveling, untuk berangkat-berangkat, untuk kita jalan-jalan belakangnya tuh. Tuh belakangnya, tampak belakangnya begini ya guys. Guys, warnanya, warnanya ini warna coklat, coklat krim gak sih itu? Coklat krim-kriman. Nah itu ukurannya yang kecil juga kayaknya itu. Sama ukurannya ya guys. Warnanya lebih cantik guys, kalem, lebih kalem. Tuh. Untuk pemakaian apa namanya alat yang di mobil tadi, nanti kita tutorialkan cara pemakaiannya guys ya, tenang aja. Tuh. Kita dapat 3, yang jumbo, yang sedang, sama alat alat mobil tadi 2. Total semua berapa budget? 500.000 bawa ongkir. Jadi kalau mau jauh bisa taruh tisu, taruh HP. Jadi untuk yang mau beli di sini jangan ya guys, diusahakan beli di Shopee biar promonya untuk ibu-ibu. Ya nih. Ini sebenarnya harganya mencapai berapa? 300 lebih. 300-an. Karena untuk yang ininya ya guys ya. Untuk sandaran alat mobil. Karena kita mau yang biasa aja tapi kualitasnya bagus. Untuk ibu-ibu yang mau diskon silakan check out di Shopee karena banyak promonya guys sama potongan ongkirnya. Oke, itu aja kita untuk videonya ke mobil ya. Selanjutnya di mobil ya guys, cara pemasangan sama body guardnya guys. Tuh, ini mobil kita ya guys. Nanti kita kalau ada rezeki beli yang besar ya guys. Amin. Truk kali ah. Dalam mobil kita tuh begini ya guys. Tuh. Ini kita mau tutorial pemasangannya guys. Oh, ada siapa tuh guys? Nih kita bakalan contohin pemasangannya guys ya. Insya Allah sangat mudah guys. Tuh guys. Kaitnya di depan sini guys. Aduh, maaf guys, kemereng. Tuh, bisa dimajukan. Tuh, itu dikaitkan di bawah kayaknya mesti. Jadi dia safety banget ya guys. Maaf guys, kita lagi di luar jadi banyak suara kendaraan. Tuh gini guys, mudah kan guys. Tuh, karena belum ada barangnya jadi agak ringan. Nanti kalau sudah ada tisu, ada minuman, lebih kencang lagi. Ini bisa ditarik lagi guys. Itu bisa dikencangkan, bisa dipanjangkan, bisa juga terserah dari kita aja. Kalau kurang panjang,
akhirnya kita menemukan si doi. Kalau mau tidak mau pakai, kita tutup gitu guys. Nanti itu nanti guys. Ini contohnya saja ya guys, nanti kami pasangnya lebih rapi lagi guys, yang penting kita kasih infonya begini guys. Tuh nih gini ya guys, nanti di sini kita pasang juga ya bu ya. Tuh. Baiklah sebentar. Itu dimajukan aja masih. Coba. Udah Rita fotografer gini guys. Panas, hujan, badai. Yang penting fulus, fulus. Oh iya, jangan lupa ya guys, like and subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Semangat puasanya guys, semoga tetap semangat sampai lebaran nanti guys. Ini kita mau siap-siap mau mudik ya guys, karena kita mudiknya hanya di Kalimantan saja, seputaran Kalimantan, tidak di luar. Jadi kita nanti mudiknya naik mobil guys. Tuh, kita mau kemana? Guys. Tuh, tempat mertuanya kakak gue, guys. Tuh. Nanti kita bikin vlog juga di sana, guys. Di tempat-tempat yang bagus banget, guys. Tapi aku enggak ikut, guys. Calon ibu kota. Calon ibu kota Indonesia. Penajam, PBU. Nih, guys. Minuman atau buku boleh, HP tab bisa juga. Jadi anak nggak boring, jadi nggak perlu megang lagi. Dia nggak bakalan gerak ya guys. Nanti kita kencangin lagi guys, kasih pemasangan aja. Dari sini guys. Aku liatin guys. Tuh. Ini ya guys, tampaknya guys. Dibuka aja nanti aku videoin. Jadi cuman segampang itu guys. Gampang banget guys, pasti kalian bisa juga. Kalian jangan lupa check out di Shopee secepatnya. Tuh, harganya murah banget guys. Yang di sini harganya sekitar 300-an, di sana cuman 100-an ribu doang. Belum lagi potongan harga dan promosinya. Oke. Jadi Bu, sekian. Dadah, kembali lagi nanti ya.